Memang Dinas Lingkungan Hidup untuk sementara ini tetap melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya yang dijabarkan dalam bentuk tugas dan fungsinya. Dinas Lingkungan Hidup dalam kebijakan daerah itu kita berada pada misi ketiga terkait dengan sektor kepariwisataan, kemudian yang lain-lain. Tentunya bahwa kita sebagai sub daripada misi yang ada, kita membantu dinas terkait dalam hal ini pariwisata untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsi kita. Tentunya bahwa ketika wajah pariwisata itu dia muncul, itu identik dengan yang dinamakan lingkungan itu harusnya bersih gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk mengcover apa yang menjadi kebijakan bupati terkait dengan dokumen perencanaan itu, kita memulai pada tahun ini berkaitan dengan bupati dan wakil bupati yang baru, sehingga ada hal-hal yang memang tentunya pada saat lalu, saat sekarang kita mereview, kemudian kita lakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Jadi ada aksi-aksi langsung yang memang kita sudah lakukan, yang tadinya kemudian di pagi hari belum terlihat bahwa lingkungan itu bersih. Untuk saat sekarang, alhamdulillah ya puji Tuhan, pagi hari sudah bisa terlihat secara langsung. Nah, karena itu berapa saat lalu ya saya berpikir bahwa dalam rangka itu, maka berbicara soal lingkungan ini itu terkait dengan penglihatan, penciuman, kemudian yang tentunya endingnya itu adalah ada nilai estetika daripada lingkungan itu sendiri. Nah, orang melihat bersih, kemudian lain sebagainya. Nah, karena itu beberapa saat lalu saya berpikir ada pengelolaan persampahan itu yang memang saya berencana pada waktu itu memindahkan TPS yang sekarang di Pasar Ikan itu memindahkan ke bagian darat. Saya berencana seperti itu. Kemudian saya sudah melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal ini perumahan dan pertanahan. Mereka sampaikan bahwa untuk areal sebelah darat yang sementara lagi dibangun rukunnya itu samping masuk ke dalam, kemudian sudah dibebaskan. Ini kemudian dan treknya satu, jadi amrol itu langsung dengan kontainer. Terlepas dari itu juga kami ada pengadaan kontainer. Jadi ada sekitar berapa, kalau dijumlahkan ada sekitar 8 yang nantinya ada. Tapi terlepas dari itu, kami beberapa saat lalu juga sudah melakukan koordinasi dengan stakeholder lainnya, dalam hal ini BUMN, dan itu surat bupati langsung bahwa kami ada semacam perhatian dari BUMN karena mereka ini mengelola dana CSR, gitu. Ada tanggung jawab sosial yang harus mereka berikan kepada daerah ini, kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami ada meminta juga ada lima kontainer, tapi sampai dengan sekarang kita belum lakukan koordinasi karena memang ya tugas kami juga masih dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami secara kedinasan, tapi tentunya kami akan melakukan koordinasi sehingga kalau misalnya itu bisa didapat ya ini syukur nilai, gitu ya. Oke. Siap. Untuk kita bangun 3R di situ sebenarnya. Jadi di situ sudah ada pemilahan langsung di situ. Sehingga nanti sampai pada TPA-nya itu tinggal pengelolaan. Artinya di awal supaya mempermudah pengelolaan di atas. Tapi karena memang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang memang harus bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup saja harus mendapatkan itu, sehingga kami berpikir bahwa itu mungkin langkah-langkah selanjutnya akan kita lakukan. Tetapi
Tiga R itu ya pasti kita lakukan di TPA. Dan itu nanti akan menjadi domainnya UPTD persampahan. Nah, dalam rangka itu maka ada kebijakan internal yang memang kami ambil dalam rangka untuk melaksanakan kebijakan bupati sesuai dengan dokumen perencanaan, visi dan misinya itu. Kami untuk tahun ini kami ada mendorong ada beberapa program kegiatan yang nantinya akan mengcover itu. Tapi dalam rangka saling keterkaitan. Jadi kalau kebersihan itu dijaga, dilaksanakan secara baik, ini tentunya akan mendorong sektor pariwisata ini ketika turis itu turun, dia melihat lingkungan yang bersih, dia bisa berlama-lama di sini. Ya. Tapi sebaliknya kalau misalnya turis datang kemudian melihat lingkungan yang memang kotor dan lain sebagainya itu bisa saja dia datang satu hari tapi dia datang kemudian pergi nanti 10 tahun baru dia kembali. Ini yang mungkin pemikirannya kami akan melihat hal ini sebagai bagian integral ya memang yang harus kita lakukan. Kita untuk di tahun 2021 ya ke belakang kita masih menggunakan armada yang ya. Sarprasinya memang masih lama ya, itu semua pengadaan di tahun 2008 itu dilihat dari visi kemudian itu memang sudah ya kurang layak untuk menggunakan, tapi kami tetap menggunakan itu karena memang kami memahami juga bahwa ada keterbatasan anggaran yang memang yang ada, tetapi saya berkeyakinan bahwa kami bisa mampu untuk meyakinkan Pak Bupati, kemudian tim anggaran, kemudian DPRD dalam rangka untuk mengcover apa yang menjadi visi dan misi, sehingga pada tahun ini kami ada memprogramkan kegiatan-kegiatan bersentuhan langsung dengan yang tadi saya sampaikan, yaitu dari akal. Kalau mereka datang, pergi buang datang saya.